Hai guys, jadi ini adalah Hotel Serena. Ini ada boxnya, ada tempat-tempatnya, dan ini ada tempat kaliannya. Terus ini. Bersih. Panjang, ada TV, ada kaca lagi, kaca kecil-kecil. Ini tempat tidurnya. Ini sih bagus kalau kalian stay long ya. Long stay. Terus kolam renangnya di sana. Tuh. Oh. Telepon. Kenalin. Iya, Pak Mano. Oh, I want this channel, press roll. Sekarang aku mau beli Pepsodent karena Pepsodent aku tinggal di tempat yang lama, hotel yang lama, jadi aku mau beli Pepsodent dulu. Aku ada beli mangga. Terus tadi ini cuman kenanya itu 90.000 guys, sudah ada kerupuk sebesar ini lagi, gede banget. Kok tempe sama kerupuk ubi, enak banget kerupuk ubinya, tempe tuh gede tuh. Untuk aku seminggu aja nggak habis ini soalnya. Manggonya gede-gede banget. Dan aku juga ada beli karena aku nggak ada baju tidur gitu ya, sama sendal. Aku beli sendal juga gitu. Nih dari Bandung Collection. Barangnya murah-murah. Sendal-sendal kayak gini harganya cuman 45.000 ya kan. Tuh. Pakai-pakai di hotel lah. Ini baju tidurnya 45.000 tadi 34.000. Dan ini satu 46.000. Terus pakai ini cantik banget, lucu. Coklat. Cuman 7.000. Udah. Jadi deh. Bajunya ini. Karena baju kaos enggak banyak aku bawa, lupa bawa kaos padahal penting. Udah, ini cantik kok. Nah, ini harganya pun murah. 46.000. Bisa pakai ini. Ke bank. Kayak sendal ini juga. Oke. Di aku belanja guys ke Beachwalk. Jadi ini ada enak. Pakai Scarlett dulu, coba Scarlett ini bagus nggak ya? Krim siangnya, krim malamnya, serum apa ini? Ini sabunnya. Dan aku ada beli ini apa ini? Ini juga aku pakai besok. Ini serumnya. Jadi tadi itu ada kena 600-an
700-700an. Ini aja belanja 700.000 guys. Aku pakai ini dulu Scarlett-nya, sabunnya. Kita coba ya, semoga aja bagus. Jadi ini size 38. Itu kayak di kamera warnanya kayak hijau gitu ya, fluorescent. Cantik warnanya, suka. Kaki goreng pisang dipakein sendal gini. Cantik juga sih. Hi guys, welcome back to Alina channel YouTube. Kali ini aku mau jalan dulu sendiri ke mall, lihat-lihat. Nanti habis itu santai di pantainya. Yuk, kita jalan-jalan ke pantai Kuta again. Yuk, mari. Ini aku di hotel sendirian. Ya, serak, tapi aku tiap hari suruh bersihin. Udah kayak kos-kosan rumah saya sendiri, jadi serak. Semalam aku buat kuku matching sama kuku sama bajunya tuh. Bagus kan? Banyak yang bilang itu bagus banget kuku aslinya gitu. Ini kuku asli guys, bukan palsong. Semalam juga udah aku potong panjang. Nanti aku mau masak dekat-dekat sini. Aku udah ambil brosurnya. Tadinya aku mau panggil ke hotel, cuman double harga yang orang cuman jalan dikit aja, jadi aku pergi aja nanti ke sana gitu. Yuk ikutin aku ngapain aja. Nah, aku sebentar makan ke dekat restoran, dekat hotel, tapi rasanya gak enak banget guys. Harganya mahal tapi gak enak. Sejuk banget ya guys, pemandangan di daerah pantai Kuta. Kalau maghrib malam-malam gini, kayak gitu, sejuk banget. Cili jeruk tadi satu buah pun biar sarapan pagi buah ya kan. Tadi isinya tuh seperti ini guys, kayak jeli-jeli itu ya. Nah, sekarang aku mau coba merek apanya, Skin Tavik ini, Galaxy Acid Toner. Kecil banget, tapi ini harganya lumayan. 100 berapa tadi ya? Kecil-kecil cabai rawit, guys. Jadi ini isinya. Ini mahal nih, guys. Berapa tadi ya? Tonernya 128.800, diskon 19.320. Ya, itulah. Cukup mahal ukuran segini ya kalau untuk orang Indonesia. Nanti nggak kuku apa buat kuku semalam. Aku yang dekorasi sendiri, minta warnanya. Kecil ini mau untuk berapa minggu? Seminggu udah habis ya kan? Wanginya sih, wangi-wangi enak ya. Cium wanginya. Tapi aku masih pakai ini guys, yang dari hadiah dari adik ipar. Jadi ini mereknya, itu aja. Avalon White. Enak nih wangi. Lembut juga. Okay guys, thank you for watching. See you my next video tomorrow again. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share videonya kalau kalian suka. Sekarang aku mau tidur, sudah selesai bersihin wajah karena aku capek.
besok lanjut lagi untuk lihat-lihat Bali. Bye bye. Ada bener-bener gitu. Jadi ini yang gak ada jerawat-jerawat gitu, gak ada ya. Nanti kalau pakai scarlet gimana? Ada gak jerawatnya? Aku lupa pakai serumnya lagi. Udah, besok aja. Tidur. Are bednya dibersihin, enggak dibersihin ya, cukup lumayan lah, enak.